keren. Gue kece, 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 gue kece. Masih ada Felita Evelyn di sini ya. Semoga nggak dimarahin anak-anaknya. Tadi Felita cerita bahwa kalau anak-anaknya yang dua tahu aja mereka ibunya ada di sini, mereka nggak ikut katanya bisa ngomel. Ngomel. Bisa bolos sekolah. Sekarang lagi sekolah. Nanti next kita syuting lagi deh. Iya, terakhir ke sini kan joget-joget ya Allah kayak pakai baterai. Anaknya teh. Iya, Nita main itu. Ya kalau suaminya kayak pakai baterai kan. Anaknya tiba-tiba diajak musik, ada musik langsung. Gue denger Nita gitu-gitu. Iya kan, waktu itu langsung joget-joget lucu banget. Semoga sehat terus ya anak-anak ya. Tapi sekarang kamu ngurus anak juga, ya ngurus keluarga pastinya. Terus kan stripping kan? Terus si bisnis clothing kok masih sempet juga sih? Kalau bisnis clothing, line? Aku partneran Tete. Oh, okay. Jadi aku berempat sekarang untuk yang In A Bit ini. Ah, ini ada artikelnya. Oke. 32 itu berarti 2 tahun yang lalu. Oh iya, artikelnya udah 2016. Oke. Okay. Jadi terus? Ini sudah berjalan sekitar 3 tahun si In A Bit ini. Jadi udah nggak terlalu riweh. Karena sudah jalan, udah jalan terus. Tapi kamu jadi berempat, jadi kamu di bagian kan bisa kan pasti bagi-bagi tugas doang berempat itu semuanya. Oke, dari awal aku gabung si Santi sama Mayer nih dua partner aku yang memang lebih dulu jalan. Oke. Gitu. Mereka yang udah ngerti soal operasionalnya semua yang jalanin. Kalau aku sama Oki memang kita lebih secara waktu nggak sebanyak mereka. Tapi kita lebih ke misalnya ide, menuangkan ide atau ada event-event tertentu ya yang terlibat sih. Dan pasti kamu juga jadi pakai dong baju. Pakai untuk sendiri. Syuting biasanya pakai koleksi sendiri. Hebat, keren, jadi nggak perlu nyari sponsor atau kamu nggak pengen temu apa teh clothing line masalah gitu. Masalahnya nggak ada yang mau kayak clothing line gak. Apa nggak tahu ya? Lo bukan, kamu bikin sendiri. Bisnis apa? Sendiri. Aku kalau bisnis nggak bakat, tapi pulsa aja aku diutangin terus. Nggak tega. Oh, kamu mah kalau cowok kece dikit pasti dijanjiin, nanti aku jajanin bakso, oke deh. Gitu. Iya, kalau cowok aku jatahin sebulan berapa, sebulan gitu teh, pulsa. Makanya aku gak bisa berhasil. Baik banget sih. Baik banget. Pahit ya ketawanya ya, barusan. Ketawa pahit, getir gitu ya. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi yang bertanya akan layar ini ya. Karena sedikit personal gitu ya. Silahkan dipilih aja nomornya, 1-8. Felita mau pilih yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 kita lihat. Sebutkan kenakalan masa kecil yang tidak bisa kamu lupakan. Sampai dihukum atau mungkin mami nggak tahu. Baru mau ngasih tau sekarang. Kecil tuh usia berapa? Ya. SMP itu kecil nggak? SMP ukurannya masih kecil. SMP, SMP ya? Kecil. Oke, jadi SMP itu suka diem-diem bawa mobil mami atau papi. Enggak izin SMP itu kan umur 13, 14, 15 kan? Jadi baru bisa bawa mobil. Udah bisa nyetir, manual ya, jadi sama papi, manual lagi. Wow, hebat zaman amat. Dulu kan enggak semua mobil tuh kayak aku sekarang tahu kan kalau zaman semua... dulu aku kan. Oh iya, anak oh, kemarin pas abis maghrib. Langsung gede. Iya, suka bawa mobil sendiri. Terus kalau dulu saya sekolah itu SMP pakai antar jemput. Iya. Itu terus? Yang bawa mobilnya kamu. Aku. Jadi kalau ada teman-teman, supirnya kamu ke kamu duduk sebelah di bagasi. Duduk di sebelah, mobilnya L300 lagi yang koplingnya di sebelah sini. Kamu dibolehin? Ya makanya kan, yang bandel kayaknya bukan gue si supir, ya kan? Tapi kenapa kan? Iya bener. Iya banget loh. Setuju. Jadi dia yang dibayar, gue yang anter-anterin. Tapi emang kamu yang pengen, Kak? Aku suka nyetir gitu, jadi... Mau nyetirin kalau... aku nggak tiap hari kesini? Dia stripping. Kalau sekarang kayaknya udah ada hitungannya, Teh. Ya udah, udah per jam ya. Ada itu. Terus pernah ketahuan nggak bawa kabur mobil dulu, mami gitu? Waktu iseng bawa mobil papi ya, gitu iseng-iseng. Udah kan di deket-deket rumah aja, gitu nggak boleh nggak jauh-jauh. Tapi iseng tuh tiba-tiba agak sedikit jauh dari rumah, nabrak tuh. Brok gitu, aduh gitu, nabrak depan. Oh, iya, lagi iya. Macet padahal. Penyok. Pas nabrak orangnya berhenti kan. Turun. Orangnya udah minggir-minggir gitu kan. Aduh gitu. Jadi aku minggir, orangnya minggir. 3 mobil depan dia juga minggir. Jadi beruntun. Gue paling belakang. Oh. Kok minggir? Loh, kok minggir semua? Berarti nah, lo terus kamu semua. Gimana? Kamu udah pengen nangis nggak? Terus? Iya, ya udah. Kan cewek juga, Teh. Hah? Cewek juga kan. Oh, apa maksudnya? Iya kan dibelain maksudnya udah nggak apa-apa. Juga. Enggak juga. Tetap. Maksudnya terus diomelin kak, diomelin atau di? Iya diproses, cuman nggak diomelin sih untungnya karena. Sama papi nggak diomelin?
agak, ya, maksudnya sama orang-orang yang nabrak dulu mereka ngerti sih, ngerti. Oh my God. Ya, masih kecil. Aku masih kepikiran dia nyetir mobil antar jemput sekolah itu loh. Ini supirnya siapa sih? Kok bisa? Jadi aku suka paling ending. Terakhir aja yang nganterin aku. Iya, karena nyetirin semuanya. Aku anterin dulu si ini, si ini. Yang kacau bukan dia sih, supirnya. Oke, berikutnya nomor satu udah, silakan. Nomor 8. Nomor 8. Dia kayak itu ya, itu buku ya, ujung sama ujung ya, awal sama akhir. Apa bakat tersembunyi dari dirimu yang kamu miliki? Apa ya? Ada? Nyanyi. Aku tuh sebenarnya, jangan. Aku tuh sebenarnya tuh suka baking, aku suka bikin kue. Oh gitu? Tapi gak pernah belajar dan gak pernah tersalurkan itu sih. Baking tuh? Tapi di rumah, bikin kue di rumah? Di rumah ada eyang yang suka bikin kue, jadi aku suka eyang, aku suka liat eyang bikin. Jadi paling enggak aku ngerti. Kan. Terus kali waktu aku bikin sendiri tanpa dikasih tahu. Pokoknya ya asal pakai feeling aja. Iya, berhasil. Ternyata kok jadinya oke. Enak. Oh. Nah, kalau gitu kan bisa dibilang bakat gak sih? Bisa. Tapi kita gak percaya ya kalau gak ada bukti Kalau bisa cuma ngomong-ngomong harus gitu. Dibawa. Aku kan bisa aja aku bilang aku bisa sulap gitu bisa. Tapi gak ditunjukin. Aku bisa ngayangin jembatan Semanggi misalnya gitu. Kan gak ada bukti apa. Setuju. Tapi kan tersembunyi pertanyaannya. Kalau tersembunyi kan emang harus disembunyi. Ya, tapi kan kamu udah cerita. Jadi ya kita tunggu aja kirimannya nanti. Ya. Kita di sini sampai jam 10 tiap hari ya. Oke, satu pertanyaan lagi silakan nomornya. Nomor berapa ya? 4. Nomor 4, silakan. Apa yang paling kamu takuti dari pergaulan anakmu sekarang? Anaknya sih masih kecil-kecil ya. Tapi ada enggak yang dikhawatirkan? Apa ya? Yang dikhawatirkan mungkin sosial internet media, mungkin. Iya, mungkin aku sih sama Ivan sama suami aku lagi membatasi sih untuk mereka buka-buka gadget. Itu hanya weekend aja. Oh iya, benar. Sama mungkin sekarang anak sekarang bully ya. Bully itu. Iya, aku juga jadi takut ya. Jadi aku enggak mau. Aku nggak hanya takut dia jadi korban bullying, tapi saya nggak mau juga anak-anak saya jadi pelaku. Pelaku. Iya. Jadi ya mulai, walaupun masih kecil, tapi mulai diajarin sih. Kalau yang iya, karena ada yang umur 6 tahun kan yang paling besar kan udah SD. Iya udah bisa kan dikasih dia tahu. Sudah dari umur 1 sampai kelas besarnya kelas kan besar. Di satu lingkungan. Iya benar. Itu mungkin harus agak. Yang paling dikhawatirkan. Kalau Mumu dari anak Mumu apa yang paling Mumu khawatirkan dari pergaulannya? Aku bukan khawatir anak sih, aku khawatirin aku nikah kapan ya Teh. Iya benar. Itu kan kalau anak kan yang tadi dulu suaminya dulu lah Teh, suami pacar dulu. Jadi aku ya kalau tukang sayur kan lewatnya tiap hari kan di kompleks. Jangan tukang sayur juga. Apa-apa. Mu. Jangan underestimate tukang sayur. Sayur itu menyehatkan. Kalau dia bisa bawa sesuatu yang sehat untuk orang-orang di kompleks, itu dia tuh banyak andil untuk kehidupan kelangsungan hidup orang-orang. Tapi kalau tukang sayur udah punya istri, deh, masa aku harus nikah? Oh, mau jadi orang ketiga lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Besok-besok aku harus wawancara Dito. Dito tuh tahu banyak loh tentang kita ya. Oke, kita kembali dulu ke kamu dulu ya sebelum kita closing ya. 2017 sudah hampir selesai karena sekarang sudah bulan Agustus. Yeah. Ada mimpi-mimpi dari kamu sebagai ibu atau kamu sama Ivan sebagai keluarga itu yang belum tercapai, ingin banget dicapai 2017 pengen apa yang gitu? Yang belum tercapai ya? Apa ya? Atau sudah cukup bahagia dengan apa yang dimiliki sekarang? Iya, saya sih bersyukur dengan yang sekarang ini. Yang penting saya sama Ivan bisa lihat anak-anak tumbuh sehat. Terus mereka pintar. Yeah. Terus berusaha untuk tetap bonding keluarga sih. Berusaha untuk ya terus di semua inilah, kesibukan gitu. Tetap ada waktu untuk keluarga. Untuk keluarga. Semoga bahagia terus. Kalian juga yang lagi nonton ya, semoga bahagia terus, sehat terus, dan kita doakan bersama-sama Mumu cepat dapet jodoh. Amin. Ya. Tukang sayur, tukang air, apa aja deh, insinyur, apa aja. Yang penting bisa bikin kamu happy, nah. Ibu sih gitu aja, ya bisa kirim uang ke ibu tiap bulannya. Yeah. Selamat pagi. Muah. Iya, apa aja. When that second change of life, don't want to fall, she dripping with gel in my eyes. Said she wanna make